them where the movie started. Facing at a photo they've taken. Space street flying through the skies and battles happen. Assalamualaikum, jurak-jurak dan acir-acir. Jumpa lagi dengan Takuring Family. Kali ini kami mau ajak kalian lihat yang kuning-kuning, indah, nyegerin mata. Kita mau lihat canola field yang ada di Perth. Kalian kalau kesini jangan lupa pergi ke daerah York yang arahnya sekitar 1,5 jam dari City of Perth. Jangan lupa ya subscribe, like, and comment video-video kami. Jadi kami bisa terus membagikan video-video seru untuk kalian semua. Canola Field buat lihat-lihat bunga yang katanya buat minyak goreng. Kalau di sini minyak gorengnya itu pakai canola. Canola flower. Kalian kalau kesini jangan lupa bawa uang cash karena mereka hanya menerima pembayaran pakai cash. Kalau nggak salah tadi masuknya sekitar $5 per orang. Walaupun anak kecil, orang dewasa tetap dihitung $5 satu orang. Biasanya kalau di sini canola fieldnya itu nggak boleh dipakai buat foto-foto sampai masuk, karena kalau masuk katanya sih kita tuh bisa mencemari canolanya. Keren banget di sini, hari ini udaranya begitu bagus. Pak, hari ini udaranya dingin nggak dingin, panas nggak panas, dingin nggak dingin, panas nggak panas, terus jadi apa dong ya? Kita kasih lihat ntar gimana canola. Tadi udah sepanjang jalan kan sudah ada, ini ada sapi. Pak, apa ini babi bukan sih? Di sini ada sapi. Tuh, ada sapi-sapi. Terus ada apinya gede banget. Ini kalau di Indonesia namanya sapi limosin kali ya, guys. Buset dah. Bau. Bau banget. Kita mau. Di sini ada satu petak yang disediain memang khusus buat foto-foto doang. Pak, di sini apa tadi namanya, Pak? Tip set. Apa sih? Lupa namanya, nanti saya kasih di captionnya, di judulnya. Kak, sakit perutnya. Kak, senang ya hari ini. Tempatnya bagus. Oh iya, sudah gak mau lagi. Perjalanan dari Perth sekitar 1,5 jam dari kota kalau mau ke canola field sini. Lihat nih. Jeng jeng. Tuh. Wah, keren banget kan? Oh ya, ada kambing. Oh, lucu banget sih. Oh, so cute. Look. Kambingnya lucu banget. Lucu banget. Ada domba lucu betul. Ini kambing apa domba sih, Bah? Tuh dipakein baju lagi. So cute. Baby goat. Come on. Nah, ini canolanya. Tepak. Tuh. Di sini ada disiapin satu petak buat foto-foto.
biasa kan nggak boleh. Tapi ini ada satu petak yang masuk. Dan masuknya tadi sekitar berapa, Pak? Masuk kan? Bayarnya? Oh, bayarnya $5 per orang. Sini ada kuda. Mana kudanya, Kak? Kak, mama aja yang injek tai kuda. Di sini lihat dong rumputnya, karena udah mulai masuk musim semi, di sini rumputnya udah mulai berbunga-bunga, kayak hati kita yang lagi berbunga-bunga. Nah, nih tadi kita lihat di sana dan duduk-duduk-duduk, kita mau lihat di situ ladang kanolanya. Itu bisa foto-foto. Dari jauh nggak begitu kelihatan itu. Keren ya. Kita mau foto. Fotonya yang agak jauh-jauh aja. Biar nggak kelihatan background orang-orang. Ini kanola biasanya kalau di sini minyak makannya itu pakai dari kanola, bukan dari kelapa sawit. Rame banget ya yang selfie-selfie. Kak, keren ya, Kak. Tuh, keren banget. Jadi bunga kanola di sini. Keren kan? Tahu nggak? Katanya cantik, tapi agak sedikit-sedikit bau ini pupuk kandang. Agak sedikit. Ini nih ya, cantik banget di belakang nih. Tapi kamu tahu nggak guys? Ini agak-agak bau kandang gitu, baunya agak-agak nggak enak. Sebenarnya tadi saya agak sedikit menahan baunya. Iya, boleh masuk. Ya pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Sini ada kuda. Mana kudanya, Kak? Kak, mama aja nginjek tai kuda. Harusnya tadi bawa tiker. Oh really? Oh iya iya, lucu banget. Yuk masuk. Oh tuh boleh pegang gitu ya. Mau pegang? Ya aku juga, Pak. Iya, kamu pun. Pak, taruh sini aja nah. Di pinggirin sini aja nah, situ nah, situ nah, situ nah. Taruh situ nah. Situ nah, enggak apa-apa. Wah, ada kuda, Dek. Ayo, ayo, ayo. Lihat nih.
Wah. Come on, come on. Nah, Kak, kita cari yang tengah. Oh, sini sini Kak, sini Kak. Sini. Awas jangan diinjak ya bunganya, guys. Kanolanya boleh dilewat-lewatin gitu. Tapi jangan diinjak ya, guys. Ada sih udah terinjak-injak enggak sengaja kali ya. Nah, kalau yang di ini di apanya? Di fieldnya yang memang di farmnya itu di pertaniannya itu memang nggak boleh dimasukin sama manusia, karena nanti takutnya kualitas kanolanya itu bakal jadi jelek, terkena-kena imbasnya kita ini lewat-lewat kan, rusak gitu ya kan. Ternyata kalau di sini benar disediain satu petak buat untuk foto-foto, bagus banget ya. Saya berasa sini ada kuda. Kuda. Jadi hari ini kita udahan dulu. Besok lagi kalau kita sempat dapat tiketnya, ikutin terus ya. Kita mau ke Tulip Araluen Botanical Garden. Kita mau ke Araluen Botanical Garden, tapi mau purkas tiket dulu. Tapi mudah-mudahan masih. Jadi tungguin terus ya video-video kami untuk melihat keadaan spring di Perth dengan bunga-bunga yang lagi bermekar-mekaran. Cakep banget. Cakep. Come on, let's go, we're home. So oh iya. Oke, kita mau pulang. Sudah sore. Oh iya, pinter banget ya. Soalnya kita bawa tripod. Iya, Bang. Tripod tuh, Bang. Pulang sudah. Jadi besok yang ke Perth jangan lupa pergi ke sini. Kalau mau foto-foto sama kanolanya ya, Pak. Bye kanola. See you next year. Oh, kita mau lihat ada baby goat. Hi baby goat. Hello baby goat. Look at this. So cute. Kambingnya lucu banget, kecil. Terus nggak bau, guys. Terus ada nih yang dipakein baju. So cute. So cute. Look at that. Look. We can touch it. Look at this. Mampir tangan. And someone want to touch it. Come on, come on, honey. Okay. Come on, let's go, Mom. Mau lihat? Ya udah lihat situ, pegang, nggak apa-apa. That's no worry, you can touch it. Okay, you reach it. It's so cute. Oh, dodotnya. Ada dodotnya. Itu kenapa pakai baju ya? Mungkin dia baru ini, baru lahir. Just born. Yuk, yuk, come on. Itu ada anak domba, lucu ya, baru lahir. Di sini tutup sampai jam berapa, Pak? Tutup ya. Pak, jam berapa di sini tutup? Oh, di sini tutupnya sampai jam 4. Jadi bukanya dari jam 9 ya, Pak? Kalau nggak salah buka dari jam 9 atau jam 11 siang gitu. Buka, nanti tutup. Di sini kayak peternakan. Itu ladang kanolanya tadi. Kita pulang dulu.
Iya, gemuk banget. Terus agak gebau gitu. Kak, kamu berarti kalau nggak mandi, Kak? Kalau kamu nggak mandi tuh baunya kayak gitu. Sini banyak sapi. Kalau di Indonesia namanya sapi limosin kali ya. Saking gedenya ya, sapi presiden tuh, sapi limosin. Kayaknya cuacanya panas, tapi ini aslinya dingin banget. Ada sungai kecil. Kalau musim spring di sini, musim spring banyak bunga di mana-mana. Mau lihat bunganya? Tuh, cakep kan? Nih bunga liar aja nih, nggak ada yang nanam. Look, so fabulous. Bunga liar, tapi keren banget. Sayangnya dipagar, kok nggak saya sudah berebah di situ ya. Tuh bunga liarnya keren banget ya di belakang saya. Bunga liar aja begitu, apalagi bunga yang ditanam. Bunga yang ditanam beneran. Entah rapinya kayak apa. Aduh, ini rambut saya udah nggak kotor. Angin di sini mengerikan. Besok kita mau ke Araluen Botanica Garden, tapi nggak tahu purkes tiketnya udah dapat atau belum. Syarat besok. Thank you, bye. Itu yang anu tiket ya. Di situ ntar bayarnya kalian harus bayar cash karena nggak ada. Tapi nggak bisa gesek kartu, nggak ada kredit card di sini, nggak ada sinyal, agak susah sinyalnya. Jauh banget nih dari kota. Oke. Jadi ikut terus ya. Ntar next kita mau lihat tulip. Tapi nggak hari ini. Sampai jumpa lagi. Bye.